itu silakan pakai. Iya Allah. Dan lamun teu merepat aja kurang aja pilih. Nah, begitu seret. Jangan dia masuk ayo. Kita buruan nih. Marawa pedang, mau ponggol, bawa termasuk pasir. Oke. Lari mana? Dia terjadi tadi mana ada di wali apa pada sebut bilang. Begitu seret itu anjing amat. Oh itu. Iya orang nape dia? Begitu ditunjuk anjing aja lompat. Lompat yang dia dekat akan dia rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sohabat kami kami. Ya katakanlah bismillah anjing bisa ngomong. Maka wali ujungnya cadur borong aja lemak anu sholat mutara sholat ini rau ulah segala kejadian mutara sholat ahli neraka iya di rumah taruh sholat kabir tanya wali borong jalan anjing datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kenapa anda akan membelukku ya Rasulullah, saya tahu ini mau ngomong tapi kenapa anda akan membunuh? Ya Rasulullah, ini kalbun walakin amantu billah wa rasulnya. Ya Rasul, saya memang anjing, tapi saya adalah anjing yang iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Cikgu ya Rasul, kurang yang terjadi di Israel Adulim. Maaf ya Rasulullah, saya bukakan air sekarang. Kedua orang ini akan mencelakakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kedua orang ini sedang merekayasa dan menggunakan Abu Bakar Siddiq. Sedangkan Abu Bakar Siddiq, tadi engkau ngobrol dengan Jibril, ya kuruna jannah di Indonesia. Subhanallah, kita hanya nubahan. Benar, jadi kakak di Rasul. Tuh, itu. Maka ketika jam salah sedikit dihinakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu bisa sedikit dihinakan. Jadi lamun untuk anjing, nggak ngeser seroyan lah. Tapi Allah merenyahu lewat suara-suara anjing. Oh, kata Abu Bakar Siddiq sudah. Kemana sih dia? Urang cemburu sebagai raja bakal sebagai ahli. Habib Abu Bakar Husain Al Idrus. Habib Husain Al Idrus. Kami Abu Bakar Ali itu sebelum saya keluar belakang. Itu keluar belakang. Periuk, sana periuk mana? Sarika. Sarika. Nah, Pak Sarika. Penjaringan. Karena lomba jamaah di lewat di penjara. Mencana yang gubernur asli masih POC. Itu diasuh ke penjara. Begitu asuh ke penjara, kenapa sih ditangkap? Karena anda menyebarkan Islam. Oh, saya siap. Jemaah anak, teriak. Kita bela dengan ilmu urusan saya. Saya tak ahli Allah dari itu. Lalu kita lewat ilmu urusan saya. Ini sebenarnya pulang ilmu-ilmu. Tidak ada apa-apa. Masya Allah. Jadi orang makan dia tak? Tidak siap ke tak? Nah, kita serat masuk ke penjara. Kenapa sebenarnya masuk penjara? Hari kesenangan rumah, kopi diberek. Dia kopi dahan, dia tinggal dahan. Masya Allah. Di penjara ayah. Ngajar ayah, sholat ayah. Ya ahli Allah begitu kan. Ketika diperlakukan dengan tidak baik. Di penjara ayah. Waktu sholat ayah. Apa itu teleponan? Oh dia ayah, dia ayah. Percuma, kan wajibnya. Masya Allah, begitu dia luar biasa. Kan wajibnya dikoyak. Anda akan dipulangkan ke kampung Anda. Oh ini, jangan. Saya sedang di sini. Tapi walaupun dipulangkan akan jadi gubernur. Wah, kami bosan itu. Ternyata sebulan kemudian dipanggil dalam gubernur. Jadi gubernur pertama di Jakarta. Begitu jadi gubernur pertama di Jakarta. Orang pertama kali dicari adalah Habib Husain. Diberi kentang. Dari kentang, dengan lembur disebut Kampung Baru. Itu disebut Kampung Baru dan Baya Masjid. Nah, kemudian Nabi Husain karamat-karamat tak diselain seletik. Setiap dari duit, duit pergi jenderal. Dari duit, duit pergi jenderal. Sampai
gubernur nyarios ke anak buahnya, iya nanti pas lagi nyari duit nanti kerja di kicin ke laut, akhirnya isi waktu di akalan nyari duit terhadap lupa begitu di kicin di lupa tidak lagi gubernur maksa jadi kenapa setiap orang yang kasih duit selalu dibuang kata Amin terbuang itu paket kami diaman ini paket, saya kurang kan paket cekotek sampai ente cokelainya itu dites orang itu ngambang jauhkan ini kecuali Allah wabar nah terus pesan kalau saya meninggal makamnya di sini di masjid aman di masjid begitu meninggal karena sepakat diri dan jalannya makam dibawa keluar begitu dibuka di pemakaman kosong balik dari kosong disebut teh makam lalatan. Nah salah satu para ilmu apik dirinya salah satu nah, termasuk yang panggulor apik apik itu dalam urusan masih anak terus dilarang ditanya iya atau hadiah atau surat kalau surat saya tidak akan terima kalau hadiah saya terima ditanya nah terakhir bisa itu jam mahalah terakhir nanti Abu Yadiyati Cidahu ketika ceramah serang pasukan Abu itu waktu di Ibu Somi nyarai takdir sahabat itu yuzilikumullahu yang marazil adzilu dari tujuh golongan yang mendapatkan kayu Allah salah satunya Imamun Adil sahabat Abu Yadiyati imam kita, presiden kita adil enggak? Dijawab seorang kenek, tidak adil. Ditewak langsung. Jadi ditewak secara apa yang terjadi. Cicing santri, bulan awan, imam amat. Subhanallah, begitu ya, tapi penjara aja. Mengewak habis stres. Ngajar aja, sholat aja. Di luar ke, bisa bersekerti. Begitu di luar ke, di embargo lah, di wilayah itu, tapi di dalamnya tanah. Terus saya ada cantik kia di badang mah iya sih gara-gara kiai ngomong nggak ke pemerintah kia langsung hei masyarakat kabe nubutuh minyak tanah tak empang siukan di siuk teh cai dari minyak tanah masya Allah iya itu disebut man ada li wali yang takut azan tubuh ilhami jalmi anu ngaco lain aja benar-benar ngamsuhan ke wali-wali Allah. Allah yang akan bergerak. Bagaimana Isa seterusnya sampai pandangan mata jadi pandangan Allah, lengan jadi pandangan lengan Allah, mulutnya mulut Allah seucap nyata, maka bakal diteruskan di jimat yang akan datang karena memang waktu nggak sampai gitu lampura jadi lain daripada setelahku iya kena laksanakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, simpulin kawatosan salah satu tawasul seher salah satu tawasul yang paling hebat adalah tawasul dengan cara mengaji. Itu tawasul ngaji dia tawasul tidak ada. Tawasul Nabi Ta'alimin, tawasul Nabi Ta'alimin, antar zukun al-wasi'a wa antar zukun aman. Tapi tawasul karena alasan Nabi tawasul pamurukan mugi Gusti ngali sekian kagemaran kesan pesan ngaji termasuk tawasul nu ngajarna termasuk tawasul maka dunia pesantren jarang kayak tawasul itu sejabatnya karena tawasulnya adalah lewat taklimul mutalim jadi kurang aja dalam menghayang keberkahan dari nyalak cai nyalak cai di muka maka jadi air tawasul tawasul di ta'alim Allah bahasa dari Allah di malam hari, mubarak syarikat 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 syar
Amin ya Allah mafaqina fihi wa alimah ta'wil. Allah mafaqina fihi wa alim ta'wil. Allah maftah lana biladunka ilman wa maqulta hikdamil karim wa alam biladunka ilman. Allah maftah lana seluruh naqama fathahtal hawa baina samahi wal ardi wa hulukratu milsanina an maqiyid syaitan iya fulqalana waja'alana waziran min wazzaril muslimina fi baladina hada khafa wa min muladina muslimina amal fi karyatina hada khafa Manguriyatil muslimin aman beratil hakmati walijadil beratil muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min nikmatin fa'inallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin.